Pemirsa, menuju pemilu 2024, seluruh bacalek Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat. Para bacalek ini semakin aktif untuk menyapa masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai programnya. Bacalek Partai Perindo DPRD Kota Palembang Arief Rudi Harto menggelar silaturahmi dengan warga di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Silaturahmi untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan bacalek Partai Perindo jika nanti duduk di parlemen. Dalam pertemuan ini, Partai Perindo juga mensosialisasikan sejumlah program prorakyat. Mereka sangat positif dan mereka sangat antusias untuk program-program kita ini supaya nanti kita lebih baik lagi dan bisa memajukan masyarakat supaya masyarakat kita bisa sejahtera. Sementara itu, DPW Partai Perindo Provinsi Bali menggelar program Perindo Mendengar untuk menyerap aspirasi generasi muda dengan mengundang BEM dari beberapa kampus dan organisasi kepemudaan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Partai akan memperjuangkan, akan mengakomodir kepentingan-kepentingan daripada generasi muda karena pada tahun 2045 itu milik mereka ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Tak hanya menyasar generasi muda, program Perindo Mendengar yang digagas DPW Partai Perindo Bali ini juga akan digelar rutin menyasar semua kalangan masyarakat di Pulau Dewata. Tim Liputan iNews melaporkan.